Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melantik Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal sebagai Titi Soeharto bersama Muhammad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Pelantikan tersebut lantas menjadi sorotan. Apalagi, salah satu sosok yang dilantik Prabowo sendiri adalah Titi Soeharto yang juga merupakan mantan istrinya. Hal ini lantas menarik perhatian karena Titi Soeharto yang tadinya adalah istri dari Prabowo, kini menjadi wakilnya di Partai Gerindra. Terkait hubungan Prabowo dan Titi Soeharto ini diketahui telah lama kandas pada tahun 1998. Hubungan keduanya ini juga bukanlah hal mudah. Pasalnya, banyak lika-liku yang dihadapi Prabowo dan Titi Soeharto dari sebelum nikah, hingga akhirnya bercerai. Perjalanan kisah cinta Prabowo dan Titi Soeharto. Diketahui, hubungan Prabowo dan Titi Soeharto sendiri berawal dari perjodohan. Hal ini diketahui dari buku berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo yang dibuat ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo. Pertemuan keduanya sendiri berawal dari Titi Soeharto yang merupakan murid ayah Prabowo. Melihat kecantikan Titi Soeharto, ia mencoba mendekatkan Prabowo dengan putri dari Soeharto tersebut. Apalagi, kala itu Prabowo dikenal sering berganti-ganti wanita. Hal ini yang membuat Sumitro mencoba mendekatkan Titi Soeharto agar putranya bisa serius kepada seorang wanita. Setelah dekat, Prabowo dan Titi Soeharto akhirnya menjalin hubungan pacaran. Setelah berpacaran beberapa waktu, Prabowo akhirnya meminta izin kepada keluarga Soeharto untuk melamar Titi Soeharto. Keduanya menikah pada tanggal 8 Mei 1983. Usai menikah 1 tahun, Prabowo dan Titi Soeharto dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau dikenal dengan nama Didit Prabowo. Ia lahir pada 22 Maret 1984. Selama pernikahan, Titi Soeharto juga harus ikut berpindah-pindah tempat karena tugas Prabowo yang merupakan seorang perwira TNI. Keretakan rumah tangga. Kabar keretakan rumah tangga Prabowo dan Titi Soeharto ini terjadi pada 1995. Hal ini juga bersamaan dengan adanya masalah politik antara ayah Prabowo, Sumitro, dengan Soeharto. Kala itu, Sumitro mengkritik kebijakan yang ditetapkan Soeharto. Bahkan, ia menyinggung soal sinyal terkait kebocoran 30% dari dana pembangunan. Hal tersebut membuat renggang hubungan keduanya dan berimbas kepada Prabowo dan Titi Soeharto. Hingga akhirnya pada Mei 1998, Prabowo dan Titi Soeharto resmi berpisah. Hal ini juga bertepatan dengan jatuhnya rezim Soeharto dan memasuki era reformasi. Masih berhubungan baik. Meski sudah bercerai, Prabowo dan Titi Soeharto tetap berhubungan baik. Keduanya masih suka terlihat bertegur sapa dan mendukung karir politik masing-masing. Bahkan, karena kedekatannya keduanya pada Pilpres 2019, Prabowo dan Titi Soeharto diisukan akan rujuk kembali. Namun, hal tersebut hanya rumor dan tidak terbukti benar. Hingga pada Jumat 15 Desember 2023 kemarin, Prabowo resmi melantik Titi Soeharto menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bersama Iwan Bule.